Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, jumpa lagi di channel Rumah Pande Makar Bila Indonesia. Luar biasa teman-teman para pecinta bila di seluruh Nusantara. Spesial hari ini Rumah Pande akan share sebuah karya seni bila, yaitu celurit bulu landak. Oke teman-teman, bisa kita lihat di situ. Untuk celurit bulu landak kali ini kita membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dari segi tampilan bisa kita lihat kali ini kita membuat dengan versi full warna coklat tua. Nah luar biasa itu tampilannya sangat keren, cakep. Dan di sini untuk bulu landak yang saya buat sarung bilahnya ada beberapa desain yang sangat unik dan menarik. Nah kita lihat itu tampilan depan, tuh kita lihat jos gandos, oke. Nah untuk pegangan antep sarung bilah warna coklat yang sangat matching dengan warna handlenya. Tuh bisa kita lihat teman-teman, untuk handle saya menggunakan kayu sonokling. Dan kayu sonokling yang saya buat ini adalah kayu yang benar-benar matang. Untuk coraknya, corak abstrak natural ya. Bisa kita lihat itu sangat cocok sekali dengan sarung bilahnya. Dan untuk celurit bulu landak ini kita membuat dengan konsep full tang ya. Bisa kita lihat itu tembus ke belakang, konsep full tang. Jadi dijamin pegangannya antep ya. Sarung bilahnya keren. Untuk bahan kulit sapi asli dengan corak coklat tua. Di situ saya lengkapi juga dengan jahitan sehingga sarung bilah itu menjadi awet, itu sangat rapi sekali teman-teman, luar biasa. Oke kita lihat itu secara detail untuk sarung bilahnya, desainnya sangat keren. Nah itu tampilan belakang, saya lengkapi juga tempat sabuk atau ikat pinggang atau juga bisa dibuat gantungan. Nah di situ juga ada aksesoris ya, aksesoris di mana sebelumnya kita tidak kasih aksesoris dan kali ini kita kasih aksesoris. Oke bisa dilihat handlenya adalah kayu sonokling yang sudah kita kasih pin-pin paku kuningan biar supaya untuk handlenya bisa awet, kita kasih pin kuningan dijamin kuat. Nah untuk kuningan sendiri untuk tampilannya lebih keren teman-teman, lebih keren dan tidak mudah karat di kuningan. Nah di situ juga bisa dilihat teman-teman, di situ ada ring atau kara ya, kalau dalam bahasa Madura adalah kara ring dengan motif blimbing. Oke teman-teman, coba kita buka kali ini biar tidak penasaran ya untuk isinya. Cara bukanya simple, tinggal buka kancing itu, kancingnya. Nah pastikan sudah lepas dan tarik secara berlahan ke bahu ya, bahu bilah ya. Nah luar biasa teman-teman. Untuk isinya, wow mantep luar biasa. Kinclong meror. Nah itu tampilannya. Untuk desainnya ini adalah desain asli karya dari Rumah Pande teman-teman. Oke. Untuk tampilan sangat maco ini, jadi sangat bagus sekali ini buat para kolektor-kolektor bilah ini. Direkomendasikan miliki ini karya Rumah Pande yaitu celurit bulu landak. Oke teman-teman, untuk pegangan sangat antep ya, benar-benar antep ini. Keunggulan dari full tang ya teman-teman, bisa kita lihat itu keunggulannya itu tidak mudah lepas ya ketika digunakan, tidak mudah lepas. Oke bisa dilihat ini untuk baja saya menggunakan baja spring steel ya, yang sudah benar-benar teruji ini, bagus bahannya ini teman-teman. Untuk kinclong meror ya, karya bulu landak ini sudah viral teman-teman, bisa dilihat ini sudah viral ya karena tampilannya benar-benar maco. Jadi jos gandos tuh handlenya detail sekali tuh, lihat tuh. Untuk handle bisa kita lihat
pegangan benar-benar antep. Oke, kita coba ketajaman ya. Wow, luar biasa. Sayat kertas jos gandos. Wih, luar biasa teman-teman. Tajamnya minta ampun. Oke, kita coba itu iris tipis-tipis. Wih, mantap. Coba lagi. Iya. Wow, luar biasa. Oke, tajamnya tidak diragukan lagi, sayat kertas. Oke, jadi teman-teman yang pengin koleksi ini, khususnya para kolektor bilah, jadi para kolektor juga bisa mengkoleksi karya rumah Pande yang sudah viral ini, celurit bulu landak. Untuk ukuran 3 cengkal ya, 3 cengkal ini adalah ukuran yang sangat pas sekali teman-teman. Ini peminatnya banyak ini teman-teman. Dan bahkan antri ini berbulan-bulan ini. Oke, luar biasa. Nih, untuk tampilan dekat, sangat jos gandos itu. Ada kancing-kancingnya menjadi desain yang sangat keren. Luar biasa. Oke, teman-teman para pecinta bilah, mungkin itu saja untuk review seputar celurit bulu landak karya rumah Pande. Dan mudah-mudahan review ini bermanfaat menjadi sebuah edukasi positif. Jadi teman-teman semua, ada pesan dari saya selaku maker bilah, gunakan bilah sebijak-bijaknya, karena penggunaan yang bijak akan membantu dan memberikan dampak positif bagi Anda. Salam Bilah Indonesia, salam silaturahim. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa, bagi yang ingin order bisa menghubungi kontak person yang saya siapkan di video di bawah. Oke, terima kasih. Saya selaku maker, apabila ada kata yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon undur diri dan jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.